menepi, arah menepi, arah menepi. Kami dari aksi sekelompok pemuda yang mengendarai mobil dan mengaku sebagai anggota reserse kriminal Polres Metro viral di media sosial. Dalam video berdurasi 33 detik yang beredar, tampak sejumlah pemuda sedang mengendarai mobil sambil menghidupkan strobo atau rotator dan menyuruh pengguna jalan lainnya untuk menepi. Diketahui aksi tidak terpuji itu mereka lakukan pada hari Senin 1 Februari 2021. Dalam rekaman video yang beredar, kelima orang tersebut menggunakan almamater hijau dan mengganggu pengendara yang melintas di Jalan AH Nasution Kota Metro. Akhirnya para pelaku dipanggil oleh polisi dan mereka pun meminta maaf. Kasat Lantas Polres Metro AKP Winani Ronius Putri menyampaikan, kelima pemuda yang salah satunya merupakan wanita itu dipanggil polisi untuk didata dan membuat video klarifikasi. Saat dimintai keterangan, ternyata dua dari pemuda ini merupakan anak polisi. Selain itu ada juga yang merupakan anak PNS dan pengacara. Selanjutnya, remaja perempuan itu menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan mereka yang mencoreng nama baik kepolisian di mata masyarakat. Pasalnya, tindakan yang dilakukan ini melanggar aturan tentang penggunaan strobo atau rotator dan sirine yang seharusnya digunakan oleh aparat negara. Semester berapa? Macam-macam bu. Gabungan? Iya, gabungan. Mana anak metro semua ini? Iya, saya bu. Sudah. Kenapa siang ini adik-adik saya panggil ke sini dalam rangka untuk klarifikasi apa yang kalian viralkan, ya? Saya atas nama Kapolres di sini. Kami dari pihak Polri sangat menyayangkan tindakan yang kalian lakukan. Yang pertama, kalian anak hukum. Kalian tahu aturan hukum. Kalian tahu undang-undang yang sudah mengatur tentang penggunaan rotator, strobo, ataupun sirine. Ya kan? Kemudian kalian memviralkan hal yang salah. Notabene di sini adik-adik ada anak anggota Polri, ada anak pengacara, ya. Malam orang tuanya apa? Kalau siapa? Dimas? Polisi juga. Polisi juga. Berarti dua ini anak polisi. Iya. Nando sama Nalong. Dimas. Saya sama Dimas. Nando Ju. Ya. Orang tuanya? Pengacara. Yang pengacara. Kalau Fani? PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani mewakili teman-teman saya berlima yang ada di sini ingin meminta maaf kepada kesalahan yang telah kami perbuat pada hari Senin 1 Februari 2021. Yaitu kesalahan yang tidak pantas untuk menggunakan strobo di lalu lintas dengan kepentingan pribadi kami. Dan di satu video itu tersebut satu hal yang tidak pantas untuk didengar dan tidak pantas untuk dilihat dan diviralkan. Saya meminta maaf atas kesalahan tersebut. Dengan surat pernyataan ini, saya mewakili teman-teman saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Dengan izinnya, kami meminta maaf kepada pihak-pihak yang telah ada di disebut di video tersebut. Video ini yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cewek cantik. Cowok-cowok ganteng. Kawan tuh cewek. Nalom. Hidup dan kamu. Kamu. Iya, kita mau ke batu der. Yai, kamu pangkatnya apa sih yang ini, Yai? Oke, mantap. Gak bunyi gua. Ini ya. Mana sih dong? Cek untuk semua para warga. Wise putih. Diharapkan menjaga 3M. Apa itu? Menjaga jarak, memakan boti. Hancur. Siap bang. Lebih harap.
Dari Metro, Arbi, Kupas TV, melaporkan.